ini kue buat siapa yang mau ngawinin? Bukan mau ngawinin, ini kue yang gak bisa dimakan. Kue apa emang, Mak? Tar, kan tar-tar aja makannya. Yeah! Oh, Mamat berarti senang kalau Amanda sedih gara-gara Mamat? Wah, oh. Enggak, ya Mamat sedih juga. Amanda, what you eat, is what you get. Ya, what you get. Apa tuh? What you, apa yang kamu dapat? Dapat apa sih kamu? Kalian kan itu dah. Oke anak-anak, sekarang kita ada di cooking class. Cooking class? Ah, ya. Ah. Kenapa kamu? Masak-masak kayak gini, malu sekali, Pak. Ah. Iya, Pak. Masa masak-masak sih? Kita kan laki. Kalau laki nggak bisa masak? Ya, ya bisa, tapi masa cuman kita masak-masak? Weh. Ya, dia terus sambit lo ya. Di sini, di sini. Di sini. Banyak banget ini gaya. Satu hal yang perlu adek-adek ketahui ya. Nah. Chef itu kebanyakan laki-laki. Tuh. Iya betul, banyak laki-laki. Kalian gak menghargai kedatangan alumni kita yang berprestasi di bidang bakery. Baik Abu Rizal. Jadi nanti Kak Niki ini akan berbagi ilmu sama kalian. Bapak harap kalian mendengar dan nanti bisa mempraktekannya. Bisa tahu ilmu memasak. Ini alumni dari SMA 7 Harapan dan sudah berhasil di bidang bakery. Baik Abu Rizal. Sekarang kita langsung bagi kelompok. Tolong Kak Diki, tolong dipandu semua anak-anaknya bisa membuat kue. Siapa kayak yang Amanda mau di kelompok di sini? Oke, Amanda mungkin? Amanda di sini? Jangan ribut lu ya, gue suntik Dayak. Oke, Arafa, Arafa di sana ya. Arafa di sini. Ya, Arafa. Okay. Mau gak kamu sama aku? Aku kan udah gak sama Dede, sama kamu aja. Ah, kamu udah gak sama Dede? Amanda, maaf ya, ini cuma tugas kelompok. Gak ada, dia gak ada cemburu. Gak usah, gak ada apa-apa. Gue biasa aja, dari tadi ada. Tolong konsentrasi ya, waktunya belajar, belajar, waktunya percintaan, percintaan. Ini kita punya. Ya. Aku sama tombol dingdong ya. Oke. Tombol dingdong. Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa makanan itu untuk dijual itu berpengaruh sekali dengan look-nya. Look-nya. Iya, okay. Harus tempting. Jadi menggugah selera orang untuk membeli. Oke. Okay. Oh. Dan disantap. Wow. Disantap. Sebentar Kak Niki. Ini mau ngapain lagi sih? Mau dikasih kopi ngomel. Ya maksudnya ngasih kopi itu ke pas waktunya dong. Ini saya lagi ada pelajaran. Pak, kopi kapan aja waktunya pas, Pak. Iya, benar. Benar, kita kan lagi belajar. Ya lagi belajar, ngopi emang kenapa? Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, ini Bapak satu, Niki satu. Emangnya itu teh bang ngopi, kopi apa itu teh? Kenapa? Kopi apa? Capwaluk. Hah? Luwak. 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 Bukan waluk. Emang tanya dulu, Kakak Niki, Kakak Niki suka kopi enggak? Aku sukanya ya. Teh. Oh teh? Teh, iya. Oh, kirain aku suka kopi, tapi ada kopi yang enak tahu. Kopi apa, apa tuh? Apa? Kopi nangkau dengan bismillah. Pak, ini kue buat siapa yang mau ngawinin? Bukan mau ngawinin, ini kue yang gak bisa dimakan. Kue apa emang? Kue tar, kan tar-tar aja makannya. Yeah! Bapak. Bapak. Iya. Jadi kata kita kalau ngelawak sama dia dinilai. Omongannya suka yang saya gak sangka-sangka. Itu yang hebat. Udah ditaruh di ruang guru aja. Hah? Ditaruh di ruang guru, nanti saya minum kopinya di ruang guru. Ya kejauhan. Ya nanti saya ngopinya di ruang guru, di sini saya mau belajar dulu. Oh ya udah. Makasih ya Pak. Bawa aja nih. Makasih dikasih. Oke, Ki. Iya. Ki. Ki. Akrab.
kayak sebaya. Kiki aja. Disangka dukun dia dipanggil Ki. Ya baik Pak, saya panggil ya. Oke oke. Sana Ki ya. Iya. Oke oke. Jadi di depan kita nih sudah ada cake yang polos ya. Ini sudah ada sponge cake di dalamnya. Oke. Jadi tinggal dihias. Kita kemarin-kemarin sudah sempat belajar bagaimana membuat sponge cake-nya. Sekarang bagaimana mendekorasinya. Di sini ada plastik segitiga, ada ujungnya ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang bintang, mana ada yang lurus. Ada. Ini keperluannya juga beda-beda. Oh, ada yang beda-beda. Untuk menulis ucapan, ada yang untuk menghias seperti ini. Dan satu bentuk ini bisa jadi bermacam-macam. Bisa bikin ombak seperti ini, atau cuma sekedar ditekan-tekan kayak gini. Nah, dia udah jadi hiasan. Oh, ditekan. Coba kamu, coba. Aku bikin hati ya. Coba, coba, dicoba. Sesuai kreasi kamu. Aku bikin. Sini, kamu aku boleh. Apa Amanda dulu, Amanda sama Diki dulu. Coba. Amanda sama Diki dulu. Makanya dipencet itunya. Itu ditarik dulu ujungnya. Kali. Iya, ini aku putar ya. Iya. Aku mau bikin. Bikin apa? Bikin candi. Lamaan. Tekanannya harus konsisten. Kalau nggak konsisten dia akan putus-putus seperti itu. Oke. Okay. Oh. Aduh sakit nendang. Ini aku hias nih, aku puter ya, aku puter lagi hias. Tuh. Ini kita kasih buah yang ngeselin. Apa? Dan dalam dianggurin. Neng. Buahnya nggak ada pasangannya. Apa? Kiwi doang nggak ada kandan. Amanda, ini buat kamu, Amanda. Hei, lu pakai dari tangan lu. Ini, hei, dari tangan lu, enggak. Ngasih juga jangan kayak begitu. Lu. Nah, ini ujungnya beda nih yang tipe yang agak berbentuk bunga ini. Ini teh bunga. Oh. Nah, bisa dibedakan dengan teknik juga. Jadi bunga. Bentuknya seperti ini. Kalau misalnya diputer, dia akan jadi gini. Tuh. Eh iya. Beda lagi. Iya beda. Jadi tekniknya bermacam-macam. Oh. Ini teh kue naon teh kue tar. Iya ini kue tar. Kue tar. Iya. Bapak tahu enggak ada kue kue yang bikin kangen? Apa? Kue tiramisu. Oke, sekarang Mamat juga sama Arafa boleh sekalian menghias ya. Ini aku mau tulis sama orang yang aku sayang, Dede. Oke. Oh. Kalau Mamat? Kamu ini ber... Mamat siapa tuh tulisannya? Aman. Aman nggak? Oh, Amanda. Lah, Dede, Amanda. Lah berarti ini Dede sama Amanda yang OP-nya. Mat. Lah. Ya gimana dong? Jadi, coret deh. Ada ini enggak? Pakai tipek, pakai tipek. Enggak, gini. Ini sebenarnya kamu sukanya sama siapa? Amanda. Amanda. Ini tulisannya yang rapi Dede. Dong. Ya. Ntar Amandanya lihat jelek begini gimana? Ini kan seni abstrak, Pak. Pak, kok jadi Dede sama Amanda lope-lope, Pak? Loh, jangan ya. Arafa. Itu kue aku, Dede. Bukan. Ini tuh harusnya Mamat kenapa ditulis Dede? Tapi ini kan Arafa, kue Arafa. Ya, ini kan kue Mamat juga. Pak, gimana nih kuenya jadi? Ini bagi dua aja. Di sini nanti dipotong Dede ya, Papa, Dede, Amanda ya. Papa, kok anak kita semua beras berisi kayak gini ya, Pak? Nah, tuh. Nah, kan, benar kan? Kan cerita nanti rumah tangga. Ya, biar adil ya. Nah. Ah, adil, adil. Lu adil. Adil sih. Oh iya, iya. Anak-anaknya kebanyakan main-main, Pak. Betul. Itu Amanda. Ini buat kamu, Amanda. Hei, lu pakai dari tangan lu. Ini. Hei, dari tangan lu, enggak? Ngasih juga jangan kayak begitu, lu. Lagi kayak ngasih apusan. Ini, tuh ada tulisannya, Amanda. Jangan mau jelek. Asin-asin. Oke. Sekarang Kak Niki tolong dinilai semua hasil kue dari anak-anak ini. Jika nilainya... Ini teh konsep... 10! Yeah! Cek aku oke, bagus gini. Tuh. Kamu Amanda, nilainya 80! Jadi hampir 100 Pak, hampir 100 nilainya. Itu 10. Kalau kita... Kirain 10 teh berapa? Kamu 5. Iya, karena bagi dua, setengah-setengah, 55. Tiko bagi dua. Tapi jadi pemenangnya adalah Amanda. Yeay!
Terang, Neng. Saya bangga sekali loh, Bapak. Ini selain cantik bisa jadi model, dia juga bisa menghias kue. Emang jagonya saya di situ. Bukan. Amanda. Amanda, yang dengar kata pertamanya cantik, selain cantik. Ya kan bukan cantik sih. Salah dengar saya. Ya, begitulah harusnya menghias, mendekorate. Ih, cakep banget itu. Bagus banget. Kapan bikinnya dah? Tadi. Bikinnya mah bagus, estetik. Itu salad buah ya? Bukan. Wah, itu sih ada banyak buahnya. Sebenarnya kuncinya ya, satu, konsisten ya. Itu latihannya berapa lama, Kak? Ini, sebenarnya kalau kamu serius, bisa ke jenjang selanjutnya. Bisa aja. Nggak, maksudnya. dia lagi ngejelasin. Dia ngajak kamu ke jenjang selanjutnya. Dia lagi bercanda, lu nggak pengen. Jenjang selanjutnya kan biasanya dari sini, nanti belajar sama yang namanya fondan. Yang bentuk pakai lilin-lilin. Oh, lilin. Bukan lilin, dari gula sebenarnya. Iya. Bentuk-bentuk yang lucu. Nah, itu step selanjutnya. Itu maksudnya jenjang selanjutnya. Itu bisa bikin karakter kayak karakter muka bapak, bisa. Kenapa muka gue? Pakai gula. Tapi Kak Niki bisa kayak pahat-pahat es batu gitu enggak? Ada yang berbentuk ya? Itu pahat es batu. Yang berbentuk itu aksara, huruf. Bukan, yang ada orang nikahan gitu, Pak. Oh, iya, pahat-pahat es batu. Ice crafting namanya. Iya, apa? Ice crafting. Crafting. Ice crafting. Itu es enggak bisa dibilangin apa. Kenapa emang? Batu banget. Batu. Nah, ini Mas Niki. Ini ada masukan nggak buat makanan-makanan di kantin nih? Combro, nasi goreng. Sate nggak ada. Sate hari ini? Nggak ada, belum. Aduh. Ada sate. Bang Opi. Nih, lihat. Nah, iya. Gini ya. Wah, enak banget mau dong. Gini dong, boleh. Mantep. Kenapa? Gini ya, saya zaman 5 tahun yang lalu lulus, makanan di sini kamu tahu apa? Apa? Steak. Pastry. Escargot, spaghetti. Yes. Ini apa? Begini. Tadinya juga pengen nyiapin itu, cuman jajannya ceban. Bisa. Duit yang dibawa cuman bisa buat combro, tahu goreng, tempe lemes. Ya, oke. Okay. Kalau memang sekarang kondisinya seperti itu, ini kan jual gorengan. Iya, gorengan. Minyaknya itu kalau bisa dialasin supaya minyaknya menyerap, ditutup supaya tidak ada lalat. Aduh. Atau apapun yang kotor, debu. Ribet. Ini juga jualan nasi goreng. Udah dibungkus-bungkus begini, keringetan. Nanti gampang basi. Tuh, lihat, basah. Sehat dong kalau keringetan. Betul. Nasinya. Nasinya tuh kalau netes lagi bikin basi ya kan, Niki ya. Kamu namanya siapa? Mamat. Mamat? Iya. Mat? Iya. Kamu mau hidup sehat gak? Mau. Mau lebih ramping six pack kayak saya? Mau lebih ramping? Emang ini begini? Enggak. Bisa, masih bisa. Saya ngomongnya kagak enak. Masih bisa, Bang. Lebih ramping gitu. Gak usah di zoom. Diarahin banget. Diarahin banget begini. Kameranya tadi. Emang kenapa? Ya kan, loh. Ya orang lagi usaha, ntar juga kecil lama-lama. Di mana-mana, di TV ya, yang di zoom-in semua tuh muka. Iya, makanya perut. Kamu bilang ini sehat? Sehat, Kak. Ini enak kamu bilang? Enak. Mirip gak? Lah, bisa main. Ya ini aku memang makan aku sendiri. Iya. Karena kamu, what you eat is what you get. Nah, what you get? Apa tuh? Apa yang kamu dapat? Dapat apa sih kamu? Kayaknya itu. Jadi intinya begini, kalau apa yang kamu makan itulah kamu. That's right. Tadi nggak bisa. Sekarang tiba-tiba itu Iya. Kalau makanannya combro, udah gitu kotor, ya bentuknya kayak gini. Oh. Makannya nasi goreng berkeringat, bentuknya begini. That's right. You know right? What are you guys talking about? Amanda. Oh, you can speak English? Yes, I can. Oh. By the way. Aku mau say thank you. You kangaroo? Aku tadi senang banget loh diajarin bikin cake, seru banget. Aku tuh juga suka banget soalnya bikin cake. Suka? Iya, boleh nggak ajarin aku lagi nanti kapan-kapan? Boleh. Hampir tukang martabak no, setiap hari masak.
Setiap hari begini. Nah, dia lagi mau belajar bikin kue cake. Iya, pegel. Begitu doang ya, lihat orang bikin kue seneng bener. Kayaknya setiap hari juga martabak juga udah sembrut banget begini. Yang ini aja. Tahun gede. Yang ini aja kali. Itu ya. Satu. Dua. Tiga. Amanda. Gimana sih caranya biar bisa jadi chef gitu, like you? Oh, like me? Passionnya dulu dong. Dan lu kamu yang benar-benar passion ini. Passion, dokter jadi passion. Diselengkapi. Passion. Aduh. Kamu harus fokus. Gini deh, supaya kamu lebih fokus, nanti selesai sekolah, anytime kamu mau ke rumah, mau untuk belajar, main ke rumah. Oh, so I can go to your house? Oh my gosh, all right. I will go to your house. Jangan dah, kata gua mah. Apa? Kata Mamat. Kenapa, Mat? Jangan. Mamat, pikirannya dijaga. Mamat, Mamat. Ya lagi ngapain sih ngajak-ngajak sampai ke rumah-rumah? Di rumah saya ada kelas baking. Ada kelas sendiri, ada ruangannya. Baking vokal? Baking. Bikin kue nih. Masa bikin kue? Nyanyi. Oh, jadi kakak tuh ada kelas gitu di rumah ya? Kelas di rumah. Jadi kita bisa ya, join kelasnya gitu rame-rame. Bisa rame-rame. Oh gitu. Oh, jadi di sekolahnya ada itu, di rumahnya ada sekolah baking. Iya. Wah. Wow. Seru ya, jadi gitu ya. Seru. Iya. Jadi. Makanya kalau misalnya. Iya. Mau sih belajar. Mau. Tapi ngapain sih Amanda gak usah ke rumahnya dia kali kalau mau belajar-belajar masak gitu mah. Aduh, jatuh, sakit. Malik. Cika, kamu kenapa? Cika. Jangan dipisahin palanya tuh kayak Barbie. Kakak, dong, ya. Kakak sentuh aku, saya kreatif dulu. Tayang gak nih? Tayang. Biar kita yang bantu, Kak. Kenapa geluda ya, Neng? Aduh, kamu, emang kalau yang ada yang apa-apa tuh cuma cowok sejati yang bisa nolongin. Yang lainnya... Jangan tahu ya. Kak, jadi boleh ya nanti aku ke rumah ya untuk belajar bikin cake ya? Boleh. Soalnya, I really like sweet food gitu. Aku suka banget bikin. Aku suka bikin cake. Do you like sweet dessert, you know? Sorry? Do you like dessert? Do you like dessert? Sorry? Do you like dessert? Ngeselin emang, Neng. Dessert? What do you like to eat? Deket kakak Niki wanginya enak banget, wangi parfum mahal di mall. Coba geser ke sini. Coba ke sana. Ih, bau ketek kenek. Ketek kenek. Kamu enggak boleh kayak gitu. Jangan sembarangan ya, gua kasih tau. Gua supirnya. Yang begini nih. Yang ini. Yang setirnya suka kena perut. Iya, udah pokoknya aku kamu, mau belajar. Kamu, Amanda, aku saranin. Uh-uh. Ya. Pasti kamu nyaranin itu juga. Coba. Amanda, kamu ngapain sih? Kamu enggak boleh makan makanan manis, Amanda. Kamu kenapa sih? Ih, makanan manis itu enggak baik, itu diazab Tuhan. Enggak ada. Ini kau dapat ilmu dari mana? Maksudnya kalau makanan manis jadi kenapa badan? Badan nanti muka Amanda bakal jerawatan. Ntar Amanda bakal gendut. Enggak sadar. Ngapain khawatirin Amanda? Ntar Amanda kumisan, ntar Amanda jenggotan. Cepet tua ntar Amanda. Amanda mau cita-citanya nanti jadi tukang gali kubur. Itu. Amanda. Mamat, kok kamu gak dukung cita-cita aku sih? Kan aku pengen punya toko kue nanti. Ya, tapi jangan makanan manis Amanda, rujak bak-bak deh. Bapak. Dia cuma duduk enak begini doang. Amanda. Apa sih? Tadi seru banget ya. Maksudnya? Iya. Jadi pengen belajar. Masak. Belajar apa sih? Ini kita lagi lihat resep. Kalian gak ikut sih tadi kelas masak. Udah gitu gurunya ganteng banget ya. Iya ganteng banget.
Udah, jadi. Gantengan mana sama Dede? Ya jelas, gurunya. Mulai ya, Manda ya. Mulai kayak gitu ya, maaf. Lagian Manda, kamu ini wanita. Yeah. Sekarang tuh zamannya emansipasi. Ngapain sih kamu belajar-belajar masak? Anda kata kita jodoh. Aku enggak juga ngewariskan kamu bisa masak. Emang kita mau bikin rumah makan? Kita kan bikin rumah tangga. Ya tapi seenggaknya, Tio. Yang penting bisa masak dulu wanita mah. Iya. Dan masa lagi tiap hari ini siapa sih? Ya, masa enggak tahu. Tio udah gampang. Eh, tapi tadi kamu... Kamu pengen belajar masak yang aku mana? Jadi pengen masak kue, tahu gara-gara tadi kan aku juga kue, kan? Udah gitu ternyata seru ya bisa didekor-dekor gitu ya. Burungnya bisa didekor. Enggak, kuenya. Emang didekor kuenya. Emang apa sih seru apa sih kalian sampai kayak terbawa kayak begitu? Seru. Emang ganteng banget. Ganteng banget. Udah gitu ternyata tuh alumni kita ya kan. Ganteng, wangi coba. Enggak. Ya, Dede kamu kalau dicium, kalau apalagi udah siang bawa kabel kebakar. Cio, kamu suka ya sama Manda? Enggak. Aku sekarang sukanya bukan sama Manda. Mas siapa? Sama yang... Sama Neng ya? Sama yang tadi ya. Kamu suka sama siapa? Suka. Aku sukanya sama... Ah, Neng Cempaka lu. Iya, ketahuan. Iya, iya. Parah banget. Iya, aku suka sama Neng. Oh, kenapa? Aku bentar lagi mau bilang ke mama aku. Bilang apa? Mama, kawin lagi. Pokoknya... Paling mau nyokap gue jawab. Apa? Ah, tukang tenda yang kemarin aja gak mau. Apa? Hai Amanda. Eh, kamu kenapa? Aku cuek gitu sih. Amanda, dipanggil Mamat. Amanda, itu dipanggil Rizky Febian. Rizky Febian. Bagian katanya cuek. Amanda. Gak enak nih ada cucunya Robocop. Udah duduk. Lagian kaku banget jadi cowok. Itu kalau rayu tuh orang kenapa? Amanda lagi baca buku apa? Sini-sini Amanda, kamu di sini aja. Amanda ditanya tuh sama belakang gambaran. Ya! Karang oki. Kalau sudah diri. Kalau sudah ada bridging-nya, iya. Itu jadi terbebani. Iya. Padahal kalau enggak tadi kulempar lucu. Kalau ini kulempar jadinya, ih, tuh Amanda ditegur sama gambar di duit. Ya. Enggak kan? Enggak. Makanya jangan di bridging kan? Biar aja ngalir. Amanda baca buku apa? Kayak ngomong sama cibolot saya. Kayak ngomong sama cibolot tau gak? Berasa balik tong-tong. Kagak didengar. Amat juga jangan itu nanyanya. Kamu lagi jangan jadi penghalang dong pak, sini. Ini kamu duduk sini. Duduk tuh situ. Kamu kenapa sih? Gak usah. Kasian orang udah bayar ini, ayo. Itu, Amanda mau kok ngomong sama Arapa? Mau kok. Mamat mau ngomong sama kamu, Amanda. Kamu gak boleh kayak gitu. Nih ya, nih. Amanda, hari ini kamu udah sarapan. Gak usah begini. Gak usah ada lompat-lompat kecilnya. Udah, kamu udah belum? Sudah. Kalau ditanya sama Oki, ditanya sama Diki mau jawab. Dede juga, kenapa Mamat gak mau jawab sih? Tanya Mat. Amanda, tadi pagi udah balapan. Sarapan. Bikin bete. Apa coba? Bingung deh, kok ada orang nanya nggak jelas banget. Ya Allah nggak jelas banget. Gak jelas. Manda dia anak orang kaya loh, bapaknya aja bos. Amanda gimana tadi kelas masaknya, seru nggak? Seru, aku seneng banget, makanya aku minta diajarin lagi. Iya, masakan Amanda. Iya, masakan Amanda tadi keren, tahu Dede bikin. Bagus ya. Tadi Amanda. Wah, biasanya Mamat kalau kesel, biasanya nih teman-teman suka nggak gigit daun. Oh gitu? Iya. Gak percaya. Mana ada gigit daun kayak gitu. Mamat kalau kesel gigit daun. Ntar ya, lihat ya. Dia mau daun yang gede, langsung begini. Oh, yang gede. Oh, yang gede.
ya. Mana ada kasih dong. Nah itu, kalau gitu ya. Gak mungkin ya. Gak mungkin dia. Amanda mungkin gak? Kira-kira dia nge-gin daun mungkin atau enggak? Gini aja kali. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Amanda mau dibuktiin. Mau dibuktiin. Yang ini aja. Yang ini. Yang ini. Yang ini aja. Daun gede. Yang ini aja kali. Itu ya. Satu. Dua. Tiga. Amanda! Mamat mau minta tolong gimana ya caranya supaya Ajeng sini ngalingin kiper. Benar. Kiper bola deh. Kiper gua. Bola gua. Dia bisa teriak nama aman dong. Aman dua. Kita hitung ya. Hitung ya. Ya supaya enggak percaya. Satu. Dua. Tiga. Amanda. Maafin Mamat. Enggak usah deh. Udah males ah. Ya. Satu. Dua. Tiga. Amanda! Mamat lagi kesel ya? Iya. Makanya gigitin daun. Eh, udah cukup. Enggak, ya, Mamat happy. Mamat happy. Mamat tidak masalah. Mamat happy, always be happy. Ya. Oh, Mamat berarti senang kalau Amanda sedih gara-gara Mamat. Wah. Oh. Enggak, ya Mamat sedih juga. Amanda, maaf. Kalau Mamat gak ngerti bagaimana cara puisi untuk orang yang lagi sedang bermarah. Aku bisa memberikan contoh. Oki ini, Aiki. Nah. Oki enak ya. Jago puisi gitu. Oki kalau puisi gak bisa, tapi kesurupan jago. Kesurupan mana mungkin bisa kesurupan. Siapa? 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 Eh kita lanjut aja. Aku gak bisa. Dikeluarin dulu. Iya. Gak bisa keluarin. Dikeluarin dulu. Iya, aku harus keluarin. Ah, tumben ada bunga mawar. Ntar dulu ya, kok bunga mawar bisa ada di situ ya? Iya. Siapa yang nyiapin? Nyiapin properti kayaknya sih. Gak usah diomongin. Mama udah nyiapin ini emang? Iya. Itu buat siapa? Buat Amanda. Kita dukung sekarang. Mamat mau baca puisi buat Amanda. Sudah dibikin juga dibikin puisinya. Juga. Sebagai bentuk nih, permintaan. Mamat kalau baca puisi tanpa teks. Nggak lihat ini. Ya, gila. Ya, kalau nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Amanda nggak percaya. Nggak percaya. Eh ngapain apa puisi tapi pakai teks. Iya. Nih, coba nih. Amanda. Wih. Sungguh bukan keinginanku untuk menyakitimu. Wih. Bukan tujuanku menciptakan luka di hatimu. Semuanya telah terjadi. Dan tak mungkin ku kembali ke masa lalu untuk dialangin. Ayo. Lanjut. Bagus tuh kata-kata dihalangi. Dihalangi. Lanjut. Ada nih kata maksudku dihalangin. Untuk dihalangi. Wih. Lanjutannya apa? Dan aku sungguh meminta maaf yang tulus dari hatiku yang paling dalam. Hati ini telah kuberikan semuanya untukmu. Maka Amanda. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Tiga kali. Jadi ketawa. Yo, jangan cabut apa? Sini aja. Sebelum kesana dipanggil dulu Tio, Mamat mau ngomong. Tio. Mamat mau ngomong. Sama siapa? Sama siapa, kek? Ya sama Tio. Ini Mamat boleh minta tolong gak? Apa itu? Berhenti tangan Tio. Nakal ya, Tio. Ada apa? Ngomong. Tio. Ya. Tio sebagai ketua kelas
kampak merah. Ya ketua kelas, kenapa? Ada apa? Mamat mau minta tolong, gimana ya caranya supaya... Ajar sini ngalingin kiper. Bener. Ini kiper lo deh. Kiper gua. Gua lah. Gila. Ya ada apa, ada apa. Ini sini yang makanya. Tadi kan pas dialingin kalau ngalingin kiper nih. Oke lucu nih. Apa? Aku memang mau dilempar terus ini. Aku memang mau dipancing terus ini. Ngalangin apa, Ki? Apa, Gen? Ini kan kiper beneran. Oh iya. Ini kan kiper beneran ya. Nih, apa nih? Awas, Gen. Kenapa? Kenapa, Ki? Ngalangin Hilal. Amat minta tolong, Tio. Gimana ya, caranya? Ini memang sepakat gitu aja. Oke, gak apa-apa. Kamu bisa gak menyatukan apa yang udah saya sobek ini menjadi satu? Bisa atau tidak? Jawab. Tentu saja itu tidak mungkin. Nah, itulah hati seorang wanita apabila terluka. Tidak mungkin kita bisa mudah untuk menyatukan kembali. Cuma ada satu yang bisa membuat dia terampuni dari kesalahanmu. Apa itu? Apa itu? Katakanlah. Katakan. Tuhan katakan. Sebelum ayam berkokok. Dan juga lumbung padi diketuk oleh paras. Bangun seribu candi. Bikin candi. Bikin candi. Mamat mau diin, Mamat mau permintaan maaf Mamat disetujui sama Amanda. Iya. Wanita itu seneng dimanja. Karena dia akan mudah terayu apabila sesuatu yang keluar dari mulut kita. Karena mereka senang apa yang telah mereka dengar. Beda dengan kita. Kalau kita apa yang kita lihat. Dan sekarang berikan benda-benda yang Amanda suka. Mamat memberikan sesuatu yang Amanda suka. Iya. Harus memberi apa yang Amanda suka. Supaya akhirnya dia bisa memaafkan Mamat sebagai anak seorang rahwana. Ya Mas ceritanya. Pak Opi. Ya kenapa Pak Abdel? Ya ampun. Bagus kan ide saya? Iya. Wah ini keren. Dia nih. Wow. Ini seperti 5 tahun yang lalu sekolahnya. Seperti ini nih. Ada kue tart, dessert box. Spaghetti. 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 Luar biasa tampilannya juga enak bagus. Enak dong. Ini apa ini? Ini luar biasa. Ini dolbag, Pak. Tampilannya kayak di beach club di Bali. Iya. Yeah. Yeah. Ini apa namanya? Dolbag. Apa itu? Cendol di atas bebek. Ini namanya apa tadi? Dolbag. Dolbag. Dodol? Cendol di atas bebek. Dolbag. Yang bagusan dikit. Apa? Backdoll. Ayo, ngapain sih? Bebek di bawah cendol. Kenapa sih? Halo, Pak Abdel. Halo. Assalamualaikum. Saya mau kasih tepuk tangan dulu buat Bang Opi. Sip. Luar biasa. Ini kenapa? Sakit, Pak. Tio, kamu kejem banget sekarang. Nah, bukan pedenya ngantri, lama banget. Aman deh. Ini lihat, coba ini lihat. Kamu lihat makanan di kantin. Wow. Hasil dari Kak Niki, Pak Opi bisa membuat kantin menjadi... Luar bagus, bioskop kan? Ini. Oh, biasa. Bagus banget. Biasa. Biasa. Ini semua hasil dari Kak Niki. Ya. Hebat. Ah, Kak Niki. Bukan, saya menyarankan untuk merubah estetika, tampilan, makanannya kepada Bang Opi. Ini Bang Opi semua yang mengerjakan. Semua. Wah, tapi hasil ide dari Bang Niki dong. Iya, ya, saya belajar. Gimana kalau nama abang tuh di kebelakangin juga? Apanya? Oh. Jadi, nih kita gak mau nikah aja. Itu. Bang, ini mau diminum, Bang. Coba kenapa? Kita boleh rasain diminum. Sama-sama ya. Ini kualitasnya bagaimana? Ini lihat. Pasti luar biasa. Itu apa itu namanya? Ini sushi. Ini dari kualitasnya bagus sekali. Ini premium ini bahan-bahannya. Coba aku mau dong. Bukannya udah gak ada. Ya. Aku kira buat aku. Makanan masuk ke mulut orang cakep-cakep aja ya, Pak. Iya. Ini harganya berapa, Bang, ini? Ini 125.000. Iya, karena dalamnya juga itu bahan-bahan yang premium. Tapi kan kita kalau di siswa ini kan bekalnya terbatas, Pak. Iya, Pak. Ya kalau nggak bisa beli, ya nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Tapi ada whipped cream yang mahal. Ini tapi kayaknya di kafe nggak semahal itu. Iya, paling nggak usah bayar. Ini ya. Saya lagi pikirin, Pak, sebentar ya. Apa? Kan saya bilang ini harganya 175. Kata Pak Abdel, kalau nggak bisa beli, nggak usah bayar. Ya ngapain? Kalau dia nggak beli, ngapain bayar? Nah, yang saya bingung, saya bilang iya. Ya, kan kita juga ngukur, namanya siswa, Bang. Oh iya, ya. Masa gue udah gak bisa beli dia bayar. Kalau yang tadi sushi berapa harganya? Mana? Yang sushi yang tadi makan. 125.
Hah? Kok semuanya segitu? Mahal banget sih harganya. Tadi ada 4 foto, 125 berarti 30.000, 30.000, 60. 60. Enggak, tolong bayarin ya. Duit aku mulu. Ini mahal banget deh, kayaknya kalau di restoran-restoran enggak semahal itu. Ini ada rupa, ada harga. Nah, ini. Bahannya premium. Pasti bagus juga buat tubuh, buat kesehatan, buat muka tambah cantik kayak kamu, ya kan? Kamu masa enggak ikhlas bayar segitu? Aja. Pak Upi tolong temenin saya nganterin berkas-berkas ke kepala sekolah. Baik. Ya. Pak Upi cabut. Iya. Ya cemen lu. Nongkrong dulu kali. Saya pesen ya. Yang gak bisa bayar, jangan makan. Hah? Ingat itu. Iya. Ya. Ya. Pak Upi mau kemana bang? Hah? Mau kemana ini? Biasa. Mau ke Pabdel? Iya. Apa iya? Mau kemana sih? Kayak gak tahu aja. Yang terdekat. Ya. Oke. Ya. Ya pak. Ya, bang Upi main aplikasi ijo. Iya, iya. Gimana nih? Kamu udah minum lagi, berarti ya, kamu aja, main bicet ya. Kamu ada uang. Sama Bang Mikinya. Udah, gak usah khawatir. Ini kasihan juga Bang Upi udah nyiapin semuanya, udah capek kayak gini. Udah, hari ini khusus saya yang bayar. Wah, bener. Baik banget. Makan sepuasnya. Serius? Iya. Beneran? Ah, yes. Silakan. Kamu mau makan apaan? Apel. Ayo, tuh gue cabut, tenang aja. Jangan. Itu apaan, Mamat? Itu apaan? Mbak. Itu buat siapa? Lagi pada ngapain? Lagi pada jajan-jajan. Amanda, kamu harus cobain pada spaghetti. Jajan. Jajan nih. Apaan tuh? Penanya dong. Gak harus kayak gitu ya? Gak usah harus begitu. Mau gue jelasin itu apa? Ya. Apaan tuh? Oh. Cobain. Mau. Pak lu. Lah, lu main jambak aja. Kok so sweet sih kan kita teman. Oh iya lupa. Mamat. Tapi emang so sweet. Mamat. Enggak, ini saya maksudnya supaya menghargai masakan Bang Upi ini sudah susah payah seperti ini masa enggak dimakan. Mamat bawa apaan? Ini Mamat sebagai bentuk permintaan maaf, Mamat udah belajar masak dan Mamat udah bikinin ini buat Amanda. Enggak modal lu, Mat lu. Woi, kok enggak modal? Lah itunya bintik-bintiknya dari sini nih. Enggak usah dikasih tahu. Mungkin bintik-bintiknya dari situ, tapi Amanda yang harus Amanda lihat nih, Amanda. Masa itu ada duitnya kreatif gitu? Kreatif sekali ya? Di dalam kue tapi ada uangnya. Mamat kreatif sekali, Mamat. Berarti Mamat nganggep Amanda ini matre. Oh, jadi gitu, Mat. Iya. Kamu tadi gak support aku udah mau bikin kue, mau belajar. Sekarang kamu pikir aku matre. Aku tuh bukan cewek kayak gitu. Asal kamu tahu ya, Amanda. Dia selain kue juga ada pantun. Ada. Ya udah bolehlah kalau pantunnya dari hati. Manda mau tungguin pantunnya? Iya. Tapi sebelum Mama. Udah tahu saya. Saya udah tahu. Daripada saya, biar Mamat aja. Mamat sudah siapin pantun. Iya. Ke kantor camat makan kedondong. Camat. Mamat minta maaf dong. Tapi ini kue bagus ya kan? Iya, Manda maafin Mamat. Ya, tapi kamu tetap harus menghargai perasaan perempuan. Nah, perasaannya di mana? Emang kenapa kan Mamat sudah ngasih duit, sudah ngasih kue? Kerti dulu. Emang perempuannya suka dikasih uang. Nah. Ada juga perempuan yang enggak suka. Padahal kalau enggak ada uang udah bagus ini. Benar ya, banget. Amanda. Apa? Kamu bisa enggak menghitung jumlah Mrs. yang ada di sini? Enggak ada. Enggak, emang kamu bisa. Itulah rasa kekaguman aku buat kamu. Iya. Mat, coba ya. Coba ya. Mama saya coba. Amanda, lihat deh kue ini. Kenapa? Itu bebek apaan? Itu bebek potong angsa. Kenapa kuenya? Kasihan Mamat dukung, teman-teman. Ayo coba. Berat. Lihat deh kue ini. Bulat. Selain bulat, apa yang Amanda lihat? Warna-warni. Mm-mm. Sama seperti kehidupan kita nanti kalau bersama. Enggak. Ya. Mamat deh, udah capek aku. Dah, aku mau belajar aja. Amanda. Nih, biasanya Mamat kalau dikecewakan, dia tuh bisa kue dikemukain. Oh gini. Gak percaya Amanda ya. Amanda gak percaya ya. Teman-teman gak percaya ya. Gak
Gak mungkin ya. Gak mungkin. Beneran kayak gitu. Oh, coba ya lihat deh. Lengket, sut, langsung berbunyi. Coba. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Dia bisa teriak nama Amanda. Kita hitung ya. Ya, coba yang gak percaya. Satu, dua, tiga. Amanda, maafin Mamat. Gak usah deh. Oke anak-anak, sekarang kita ada di cooking class. Kok gede-gede cuy, seetik. Jangan sedikit, seetik. Pakai anggur, pakai ini. Kakak di lebok. Dajjal juga pak. Kayaknya di sini yang makanannya paling sehat cuma kamu ya. Kelihatan dari penampilannya. Aku tuh sebenarnya suka makan. Ini kebanyakan tepung biasanya. Iya. Kamu bener-bener gak support aku. Padahal aku sering loh bantuin kamu belajar. Marah kesana mat. Enggak apa-apa. Kesana. Sungguh bukan keinginanku. Lalu datanglah tiga orang. Ya gak usah dikituin. Kenapa sih, Mat? Kenapa sih lu? Ya kan udah ganas, masa begini. Baiklah, Tio. Berarti Mamat harus memberikan sesuatu ya buat Amanda. Oke kalau gitu. Kabarin kalau sampai terjadi permasalahan. Terima kasih, Tio. Mamat mau pulang dulu.